buat rumah ini enggak habis 100 juta, guys. Habis 100 juta, dulunya enggak seperti ini. Dulunya enggak seperti ini. Dulunya itu enggak seperti ini. Tadi dulunya itu masih rumah 5 sangat jelek gitu. Tapi sekarang kayak gini. Dulu itu masih rumah 5 zaman dulu gitu. Rumah dhisik, guys. Terus dulu aku bekerja merantau di Korea, terus aku renovasi seperti ini, tapi dulunya itu jadi enggak total, guys. Jadi ini total diambrukin total gitu, dibongkar terus diganti. Jadi dulunya enggak seperti ini, dulunya seperti ini, guys. Itu terus rumah ini karena dananya enggak habis 100 juta, guys. Kalau ini yang samping ini aku sebelum sahurnya mangkat nengora wis jadi udah dibangun sahurnya terbang ke Korea, jadi udah dibangun ini, guys. Kalau ini tempat kalau L300 itu, guys, mobil growong. Yang ini tapi dulu catnya enggak seperti ini, dulu catnya putih terus disamain sama yang ini, jadi dicat lagi warna kuning. Jadi, ini belok ke sini. Nah, ini langsung. Kalau ini polan buat nyerup motor. Kalau ini ukurannya 8 ya, 8 yang sini. Kalau ini 6. Jadi semua dari sana sampai samping sini ukurannya 13. Bukan. Ini 2,5 meter. Jadi 8 6 16 ya. 16 setengah ini. Dari sana ujung sana sampai sini 16 setengah. Yang ini rumah bangunan ini 6 meter, yang ini 2,5 meter buat garasi motor ini, terus yang samping ini 8 meter. Ini kita masuk ke dalam, guys. Soalnya di sini pintunya ini itu masih ditutup. Pintunya ditutup, kita masuk lewat garasi motor aja, guys. Lewat ini kasih iki motor masku. Kae juga motor masku. Ini motornya bapak, juga sering aku pakai. Ini berantakan, guys. Jadi di sini itu berantakan. Ini motor gua, guys. Itu rabuk, rabuk pari, guys. Rabuk pari, rabuk jagung. Kita masuk lihat yang dalam. Jadi dalamannya seperti ini. Dalamannya seperti ini. Ini. Yang ini ya 2,5 meter, guys. 2,5 meter kurang. Kalau yang ini 3 meter. 3 meter lebih ini. Kalau yang ini 1 meter 2. Ini juga 2,5 meter. Jadi dalamnya itu agak luas, guys. Kamar 1, yang ini kamar. Ini kamarnya 1 meter 2 meter 1,5 meter.
2,5 meter musuh 3 meter guys. Jadi di sini ada ruang tamu, ini ruang TV. TV-nya unik guys, kecil. Terus di sini ada lemari. Di situ juga lemari. Ini lemari. Ini ada bunga-bunga gitu guys. Ini dulu aku bawanya dari Korea. Nah, ini ada pajangan figura-figura. Ini yang buat juga aku sendiri. Sehingga ya aku dewe guys ini. Belajar. Ini buat figura apa ini? Sunan Kalijaga. Kalau ini kaligrafi Bismillah. Kalau yang ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau yang itu ini. Itu sahadat. Jadi itu aku beli sendiri, bukan beli, buat sendiri maksudnya, buat sendiri guys. Jadi seperti ini dalamannya, kita keluar. Tapi di sini belum dikasih apa tirai guys. Terus kita keluar. Nah, jadi luarnya seperti ini. Ini ada bunga juga, ada bunga. Ini bukan bunga asli guys, tapi ini bunga plastik. Ini juga bunga plastik. Ini potnya aku juga buat sendiri. Ini potnya juga buat sendiri. Di sini nggak di pelapon, langsung gitu. Enak. Situ ada tempat motor masuk. Di sini ada pintu tengah. Kalau yang samping nggak ada orang yang pintu nih guys. Kalau yang sing samping di sana ada pintunya. Enggak. Hahaha. Jatuh guys. Jadi seperti ini. Dulunya itu masih jelek, terus aku bangun ini udah habis 100 juta guys. Soalnya ini dulunya udah apa? Udah tinggi kayak gini, enggak nguruk kayak gini, enggak nguruk, enggak apa temboknya di sini itu dulu itu masih separuh. Kalau yang depan ini semua dibongkar. Yang samping ini cuma separuh seperti ini, yang itu tuh di atas jendela itu, jadi tinggal nerusin yang atasnya doang sana. Yang samping ini kamarnya ini dibuat lagi, samping ini dibuat lagi, tiang-tiang ini buat lagi, kanopi buat lagi. Nah, ini sama temboknya, ini tinggal nerusin dari situ atas, dari atas jendela itu ke atas gitu guys. Ini belum dikasih tirai, masih kosong tirainya, belum dibeliin guys. Si bojonya lagi hujan, enggak hujan sih, cuma gerimis. Dan di sini agak kotor, ini telek. telak lawa sing marah penyakit corona neng Wuhan. Nah, ini gitu dikasih embel-embel plastik. Jadi biar kelawarnya takut, tapi enggak takut juga kelawarnya, enggak hilang. Sebenarnya di plafon gitu jadi lebih bagus. Nah, di plafon jadi lawannya enggak mencok neng gini guys, enggak sarang di sini. Kita masuk lagi. Jadi sini pintu yang satu, yang tengah dua, satu rangkep. Yang samping enggak ada pintunya. Ini kursi tamu.
di sini juga ada figura Madinah. Yang situ pemandangan. Di sini katanya pakai kaca motif ini apa? Burung sama apa ini? Bambu. Kalau yang ini bunga-bunga. Tidak sama motifnya. Udah, itu aja. Batunya soalnya entah guys. Oke. Okay. Bye-bye.